Halo guys, balik lagi channel gue Kristu Kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react dari salah satu personel dari Shiny guys. Ini Key, Key yang judulnya Bad Love. Ini gue udah tinggalan lumayan lama guys, udah ganti bulan, tapi gue belum react. Ini dari tanggal 27 September kemarin guys, dia udah rilis. Jadi kita langsung react aja guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplak. Oke guys, seperti biasa guys, kita ceki-ceki dulu guys. Ini ada siapa aja? Oh, dia ada 6 lagu guys di tracklist guys ya. Ini judul albumnya Bad Love, ada Bad Love, Yellow Tape, Hate That, featuring bahasa gua enggak tahu, Helium, Saturday Night sama 18, End of My World. Di sini SM Entertainment, tapi enggak ada penjelasan nih ya. Kenapa gua kepo ke sini guys? Karena gua biasanya suka nyolong-nyolong ilmu guys dari produser-produser kayak begini guys. Karena menurut gua produksi dari SM Town tuh hebat-hebat banget guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. 1 2 Blocky blocky. Oh, soundnya. Oh, ngeri amat. Anjrit. Wih, vintage. Gue baru denger nih lagu-lagunya kayak zaman Roxette guys. Tahun 80-an lah ya, hampir mau ke 90-an guys. Oke lanjut. Dan bajunya aja guys, kayak David Bowie guys. Tuh, settingan panggungnya. Ini nuansa-nuansa 80-90 guys. Ini nice banget guys. Deng 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 deng. Asik bahasa ini. Anjir, vibe-nya bener 5590s guys. Ini gue suka banget. Jujurnya gue sangat terinfluence juga ya segi gue bermusik tuh dari era-era tahun segitu guys. Nice banget guys. Oh nice. Oh, vokalnya juga sabi ya. Asik. Oh nice. Wah ini keren sih guys. Asli ini produsernya keren guys. Bawa jadi kayak flashback gitu guys. Ini keren. Ih. Guys ini gila sih guys. Ini suaranya gokil sih guys. Key ini suaranya gokil. Gue acungin jempol banget guys. Ini kualitas di sini gue suka banget. Gue langsung naksir guys. Nih. Coba. Asik ya. Gokil. Da-da-da-da-da. Hampir kayak Toto di situ guys. Iya, ini semuanya referensinya dari sana ya. Oh, ke talk show deh. Oh. Keren. Asli ini keren. Feel-feel aja guys. Di sini tata tuh, tata tuh anjrit keren parah. Asik. Keren keren keren. Permainan ekspresi mukanya gue juga suka guys, songong-songong gitu. Aduh, da 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 da. Aduh, kayak lagu siapa ya? Oh, Level 42 guys, Level 42 marking basisnya. Ini guys, ini lagu-lagunya kayak gini guys. Anjir, iya bener. Anjir, keren. Asik. Kalau kalian nggak percaya guys, moodnya sama kayak When the sign, apa, Sun Goes Down kalau nggak salah. Sun Goes Down, Level 42 guys. Vibe-nya kayak gini guys. Asik. Keren, wah thank you Key. Nice. Copy guys. Asik. Tapi serius guys, ini gue perlu gue akui guys, Key itu emang best vokalis juga guys. Dari rentetan semua lagu, apa, artis-artis K-pop, Key salah satunya guys. Di React di Shiny itu kayak temennya juga tuh, aduh kan gue sampe lupa kan, asli udah lama banget gue nge-react Shiny. Siapa namanya satu lagi tuh guys, yang lumayan oke juga tuh, yang rambutnya gondrong. Ya he. Oh. Asik. Coba guys, sorry guys, gue ulang guys. Di sini moodnya naikinnya frekuensi frekuensi sama dia punya automate volume juga bagus banget guys. Sorry, sorry, sini. Nih. Bam. Bam. Keren, suara snare-nya juga yang 808 gitu ya. Para tarakus. Oh, nice. Energik gitu loh guys. Tone-nya.
Oh, vokalnya gue suka guys. Dia automate reverb juga guys ya di sini. Pas dia panjang, sustain. Oh, bagus banget, sempurna deh. Nonjolin vokal banget lagu ya. Gila, suaranya dari tadi hajar tinggi loh guys. Menurut gue ya, tinggi. Oh, keren banget vokalnya. Wow. Keren, asli keren banget konsepnya guys. Boot lagi. Oh. Keren, asli. Iya, soalnya lagu tahun 90 tuh cenderung masih pakai synth bass guys ya, belum pakai bass analog, maksudnya yang dimainin lah ibaratnya guys. Ini seru banget tone-nya guys. Keren loh. Asik. Keren. Wow, gila tuh vokal. Buset. Itu gue ulang guys, itu vokalnya gila bisa kayak begitu guys ya. Nih. Ta-da-da. Wow. Wow. Iya loh. Gila. Gila. Ya. Lah. Habis. Wah gila. Gokil ini guys. Oh keren nih. Asli ini keren. Oh, gue pause dulu guys. Gila gue spesial sih guys. Ini maksudnya dedikasinya tuh buat musik aransemennya gila benar-benar back to 80s 90s guys. Ya, kayak gue bilang level 42 ada Totonya juga. Gue ngeliat ada konsep-konsep kayak David Bowie, model-model kayak gitu guys. Muka-mukanya yang rada-rada misterius-misterius tuh keren banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you udah rekomendasiin. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Chris sign out. Bye-bye.